Oke, teman-teman, ini gue mau kasih trik sama kalian gimana caranya kita main detik-detik akhir di event 515, coy. Ini gue yakin, gue jamin 100% kalau kalian pakai cara ini auto rank 1 dan kalian gak pusing-pusing lagi cari poin, coy. Kalian bisa pakai cara ini, coy, ya. Cara starnya itu di detik-detik akhir. Ini bisa kalian lihat, ini gue belum ada star sama sekali dan ini waktunya tersisa sekitar 30 menit lagi, coy. Ini udah 30 menit tapi gue belum ada star sama sekali, coy, ya. Ini gue sengaja, jadi di sini gue mau tungguin sampai 15 menit atau sampai 20 menit. Nanti kalau udah sekitar 15 menit baru gue langsung star. Ini perlu kalian ingat, kalau kalian starnya itu di bawah 10 menit itu udah gak bisa lagi. Tapi kalau di atas 10 menit itu masih bisa kalian start. Batasnya itu sampai jam 3, coy, ya. Jam 3 sore itu roundnya akan berakhir dan lanjut ke round yang berikutnya. Jadi di sini pastikan di atas 10 menit itu kalian udah start. Jangan sampai kalian lupa atau takutnya terlewat. Nanti kalau terlewat yang ada kalian gak bisa start, coy, ya. Dan juga ini ada tips kedua kalau kalian mau dan juga kalian mau main aman, coy, ya. Takutnya nanti kalian jumpa musuhnya itu sama-sama main detik akhir yang ada, nanti kalian terkejar. Nah, supaya kalian mainnya main aman, di sini kalian cari teman kalian 3 orang atau 4 orang yang belum start eventnya. Jadi nanti kalian sama-sama main detik akhir. Dan pastikan teman kalian itu masih bisa barter. Itu nggak limit, coy, ya. Pastikan teman kalian masih bisa barter. Nah, jadi nanti kalau udah kalian kumpulkan semua teman kalian maksimal berlima. Kalau udah berlima itu kalian masuk ke dalam satu grup. Nih, contohnya kayak gini, guys. Kalian masuk ke dalam satu grup, ya. Ini kayak gua. Tuh, ini gua udah siapin grupnya. Jadi nanti eventnya itu kalian share ke dalam grup. Dan nanti begitu roundnya mau berakhir, 1 menit atau 2 menit sebelum roundnya berakhir, itu kalian saling barter. Ini kan kalian berlima nih. Nah, kalian berlima itu nanti di detik-detik akhir 1 menit atau 2 menit itu kalian sama-sama saling barter. Dan pastikan kalian janjian sama teman kalian, coy, ya. Jangan sampai kalian gak janjian, takutnya teman kalian malah gak login atau malah teman kalian gak bantu kalian. Jadi pastikan kalian udah janjian sama teman kalian, coy, ya. Contohnya nih kayak gua nih. Kayak gua, guys, ya. Nah, ini kalian lihat, coy, ini gua udah siapin 5 akun Mobile Legend. Jadi dalam satu PC itu gua udah siapin, ya, gua udah login di 5 akun dan ini udah bisa langsung kita start, ya. Ini kalian lihat di akun yang ini. Ini belum gua start, guys. Tuh, belum gua start. Terus akun yang kedua, ini belum gua start juga. Jadi masih banyak, ya, akun yang belum gua start, ya. Ada berapa akun ini yang belum gua start? Nah, sama yang ini, guys. Tuh, belum gua start juga. Yang ini coba gua lihat dulu, ya, yang ini, ya. Yang ini, oh, yang ini udah, tapi poinnya nggak begitu banyak, guys, ya. Yang ini udah, coy, poinnya nggak begitu banyak. Tuh, yang ini udah, ya, nggak begitu banyak. Ini bisa gua kejar, coy. Nih, jadi gua udah siapin 5 akun dan ini anggap aja ini teman-teman gua, coy, ya. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya teman atau teman kalian sibuk atau teman kalian limit, di sini kalian bisa GB pakai akun kalian sendiri. Oke, jadi di sini kalau teman-teman kalian udah kalian kumpulkan, di sini masukin semua teman-teman kalian ke dalam grup, coy, ya. Nih, kayak gua masukin ke dalam grup. Dan sebentar, guys, ya. Ini anggap aja gua sama teman-teman gua, coy, ya. Ini sebagai contoh aja. Ini grupnya berapa ini? Grupnya itu, bentar, guys, ya. 367 67 1131. Oke, kita masukin ke dalam grup. Oke, udah masuk. Nah, kita lihat. Nah, udah, coy, ya. Ini udah 5, coy. Anggap ini 5-5 ini teman-teman gua semua. Anggap aja seperti itu, coy, ya. Nah, kalau udah kumpul seperti ini, kalian janjian, coy. Nanti 1 menit atau 2 menit sebelum roundnya berakhir itu kalian saling barter. Caranya begini, guys, ya. Jadi nanti kalau kalian udah masuk ke dalam grup semua, itu nanti kalian masuk ke bagian event promo Diamond. Dan di sini kalian masuk ke bagian ini, ya. Minta bantuan dan kalian pilih paling atas, coy, minta bantuan grup. Nah, di sini ada grup, kalian klik aja, kalian klik ke dalam grup. Nah, kalian klik dan kalian cek ke dalam grup, guys, ya.
Kalian cek ke dalam grup. Nah, itu ada coy ya. Jadi nanti kalau udah muncul kayak gini, ini semua teman kalian, kalian suruh itu pencet event ini coy ya. Pokoknya semuanya kalian suruh pencet. Supaya nanti di detik-detik akhir itu kalian aman. Jadi gak ada yang bisa ngejar kalian. Oke, udah ngerti ya. Nah, sekarang ini tersisa 4 menit lagi guys. Ini kalian lihat, ini waktunya berapa menit lagi. Ini tersisa 4 menit lagi. Jadi bakal langsung kita start aja. Ayo kita start ya, kita start. Akun yang ini dulu kita start, yang ini ya. Kita start, ini anggap aja akun teman gua coba start. Oke. Oke, udah, yang ini udah. Kita lanjut akun yang ini. Langsung gua start, pokoknya kalau di atas 10 menit itu masih bisa, coy. Gua start. Oke, udah ketemu ya. Udah ketemu tuh, lihat mereka udah pada nge-push coy. Ini gue yakin banget, ini kita jumpa lawannya itu yang main detik-detik akhir juga ya. Tapi tenang aja, di sini gue udah siapin 5 akun gue coy. Jadi mereka gak bakal bisa ngejar gue coy ya. Nah yang ini juga gue start. Oke, nah udah coy ya. Udah coy, udah gue siapin semuanya. Ini berapa menit lagi nih? Ini 12 menit lagi nih. Pokoknya di sini ini coy ya, pokoknya di sini kalian ini aja, kalau kalian udah start ya, kalian masuk lagi ke bagian event promo diamondnya. Ini kan sekarang belum ada ini ya, belum ada ranknya ya. Nah di sini kalian klik request dan kalian klik request group coy ya. Nah kalian kirimkan semua ke dalam grup. Kalau udah, terus kalian suruh juga teman kalian coy, suruh teman kalian request ke dalam grup juga. Nah di sini request ke dalam grup, udah. Nah, kalau udah di sini kalian suruh teman kalian yang lain lagi, coy. Terus yang ini juga, guys ya, yang ini kita suruh minta bantuan ke dalam grup. Oke, udah ya. Nah, kalau udah di sini kita cek lagi apakah udah masuk semua. Nah, udah masuk semua, guys ya. Jadi, kalau udah terkumpul seperti ini jangan kalian pencet sekarang. Kalian tunggu sampai 1 menit atau 2 menit. Kalau udah 1 menit atau 2 menit, itu kalian suruh semua teman kalian pencet semua link yang ada di grup. Pokoknya pencet semua, guys. Kayak gini itu bisa gua pencet kan? Pokoknya pencet semua sampai limit ya, 5-5-nya kalian pencet, guys. Ini gua jamin itu nggak bakal ada yang bisa ngejar kalian, coy ya. Ayo siap-siap guys, udah 2 menit lagi guys ya, bentar. 6, 5, 4, 1 menit langsung kita start coy. 2, 1, oke langsung coy. Langsung kalian suruh teman-teman kalian pencet link yang ada di dalam grup guys ya. Semuanya guys, langsung masuk dalam grup, join grup, pencet semua coy. Pencet semua, pencet oke. Pencet lagi. Pencet guys, pencet semua guys, pencet semua. Cepat-cepat pencet semua, pencet semua. Oke, pencet semua. Nah, kalau udah kita pindah lagi ke akun satu lagi, guys. Cepat. Oke, udah. Udah masuk dalam grup. Cepat. Oke, kita pencet semua ya, pencet. Oke, udah, guys. Udah ya, sekarang giliran gua coy. Ini masih ada poin gua, nggak apa-apa. Lanjut di akun yang ini. 1 menit lagi. Join grup. Pencet. Ini sebenarnya harus siapin ini sih, akun tambahan juga sih kayaknya. Oke, terus yang ini. Oke, udah. Ini kalian lihat guys. 21 detik lagi coy. Udah gua pencet semua ya, udah aman ya. Udah ya, udah aman semua ya. Oke, ini 15 detik lagi. 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yah! Yah, kalian lihat coy. Lihat guys. Lihat. Wait, coba masuk.
Yah, rank 1. Main detik-detik akhir, coy. Die Helder di bawah senggol dong. Belum tahu mereka, coy, ya. Oke, ini rank 1, guys. Rank 1, guys, ya. Oke, sebentar. Belum tahu mereka, cok. Die Helder di bos. Senggol dong. Belum tahu mereka. Oke, kita cek di akun kita satu lagi. Yah, ini rank 1 juga, oke. Rank 1, cek akun satu lagi juga. Yah, rank 1, guys, ya. Rank 1, ya. Oke, cek akun satu lagi. Rank berapa? Yah, ini rank 2, coy. Gua terkejar, cok. Gua terkejar. Yang ini kalah gua. Yang akun yang ini. Wait, coba akun yang ini rank berapa? Rank 1, coy. Rank 1, guys, ya. Oke, coba kita klaim, guys. Tuh, dapat 140 diamond kuning, coy, ya, sama badge yang gold. Nah, ini kenapa ini? Nah, kalau udah seperti ini, ini jangan kalian star, coy, ya. Pokoknya jangan kalian star. Ini kalau kalian star sekarang, udah pasti itu kalian dapat lawannya itu pasti berat, coy. Nggak mungkin dapat bot. Pakai VPN juga itu gue udah coba kemarin pakai VPN itu nggak mungkin dapat bot, coy, ya. Jadi dapat bot itu sekarang itu agak susah. Nah, jadi kalau kalian mau main aman, kalian bisa pakai cara gue tadi. Cara gue tadi bisa kalian pakai sampai ronde yang kelima. Yang sekarang kan ronde yang kedua nih. Ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, sampai ronde kelima. Itu kalian bisa pakai cara gua yang tadi, coy, ya. Kalian cari aja teman kalian yang masih bisa star atau poinnya masih ada, coy, ya. Masih bisa barter lah pokoknya. Oke, kita coba di akun gua satu lagi yang ini. Nah, kita klaim. Tuh, dapat juga, guys, ya. 5 akun, cok. Tuh, dapat, coy. Jangan kita star, ya. Terus yang ini. Yang ini juga. Nah, Die Helder di bos, senggol dong. Belum tahu mereka, coy, ya. Gua main detik-detik akhir, cok. Belum tahu mereka. Oke, ini kita klaim. Nah, itu ya. Kalian bisa pakai cara gua, guys, ya. Jadi kalian gak pusing-pusing lagi cari poin. Dan ini gua kasih tahu sama kalian, kalian gak perlu kumpulin sampai ratusan atau ribuan poin, coy. Karena semakin tinggi poin kalian, itu semakin susah kalian dapat lawannya. Jadi pastikan kalian jangan sampai lah poin kalian tinggi-tinggi. Untuk apa juga, coy? Poin kalian sampai 1.000, 2.000 untuk apa juga? Gak usah diikutin, guys, ya. Itu takutnya nanti lawan kalian semakin berat, guys. Jadi lebih baik kita main aman aja sih. Karena ini, guys, ya, kita udah pengalaman, coy. Di tahun-tahun lalu itu kita udah pengalaman. Aduh, ini gua kalah, cok. Gua kalah, guys. Yang ini gua kalah. Aduh, yang ini gua kalah. Itu kan gua kasih tahu sama kalian. Jadi kalau kita main detik-detik akhir, itu takutnya kita juga jumpa lawannya itu detik-detik akhir, coy. Makanya gua kasih tahu, siapin teman-teman kalian yang masih bisa barter. Jadi di sini pesan dari gua, ya, ini tips dari gua untuk kalian yang mau start, itu jangan start sekarang, ya. Bentar, gua lihat dulu sekarang tanggal berapa. Sekarang tanggal 15, guys. Tanggal 15, masing-masing round itu sekitar berapa, ya? Sekitar 3 hari, ya. Bentar, gua coba start, ya. Bentar untuk jaga-jaga, ya. Ini coba gua start di satu akun, guys, ya. Ini nggak apa-apa, gua start aja nih. Di satu akun, guys, ya. Akun yang ini aja lah. Nah, akun yang ini coba gua start, guys. Coba, ya, supaya kalian tahu juga tanggal berapa. Coba kita start. Oke, 2-3 hari, ya. Berarti satu round itu sekitar 3 hari, guys. Waduh, tuh kan lawannya kan itu yang gua kasih tahu sama kalian. Kalau kalian start sekarang, lawannya itu pasti berat, coy. Berarti pergantian round itu jatuh pada tanggal 18, ya. Berarti untuk kalian nih, kalau kalian mau main detik-detik akhir, itu kalian loginnya tanggal 18, coy, ya. Tanggal 18 jam 2 sore. Pokoknya jangan lewat jam 3. Ini perlu kalian ingat, ya, pergantian tanggal atau pergantian hari di Mobile Legends itu setiap jam 3 sore. Jadi kalau udah jam 3 sore itu udah pergantian tanggal. Jadi mungkin kalau kalian mau main detik-detik akhir, itu kalian loginnya sekitar tanggal 18 kali, coy, ya. Atau nanti kalau kalian masih bingung, kalian tanya aja sama teman kalian. Kalian tanya sama teman kalian yang udah star, kalian tanyain, coy. Ini
ini waktunya sisa berapa hari lagi atau berapa jam lagi. Ya mungkin itu sih caranya kalian tanya sama teman kalian guys ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti kalau ada tips lagi atau ada trik-trik lagi, gua kasih tahu sama kalian. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe guys ya. Bye-bye. Selamat berjuang coy.